tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1, 1, 1, kapan kayanya? Ya teman-teman, saya tadi baru buka-buka YouTube ya kan. Saya tonton channel besar, termasuk channel berita yang memberitakan tahun 2023. Sampai salah teman-teman. Tahun 2023 adalah gelap. Saya bilang apa nggak keliru atau gimana kemungkinan ya yang memberi masukan tuh sehingga itu harus diupload. Wah ini nih berita heboh nih bahwa tahun 2023 terjadi kegelapan. Kegelapan, jadi berita itu menakut-nakuti sih, menurut saya menakut-nakuti. Kemungkinan ya dinadakan untuk menakut-nakuti kemungkinan. Dan itu lagi didukung lagi channel lagi anak muda ya kan, yang pakai kacamata itu nggak masalah. Channel lagi bilang dengan argumennya yang begitu tegas dan meyakinkan 2023 harus, kata jadi gelap, harus punya persiapan. Nggak tahu apa yang dipikirkan ya. Yang jelas sih menurut saya apa itu hoax atau gimana, kita buktikan aja nanti tahun 2003 apakah gelap. Nggak, menurut saya mah nggak percaya. Kenapa? Ya kita semua yakin gak percaya. Kenapa? Kenapa lagi ya dibaca? Ya jelas lah akan terbukti menjadi gelap kalau matahari udah gak berisi terbit lagi. Ya kalau merasakan gelap yang udah pasti lah orang buta. Mana-mana gelap. Mungkin yang tim kreatornya yang menasihati orang buta kali ya. Jadi sampai harus disebar-sebarkan ke orang-orang bahwa tahun 2023 buta. Buta, gelap. Ya berarti dianggap warga negara kita ini semuanya dari Sabang sampai Merauke ini orang buta semua, makanya terjadi gelap. Nah, ini nggak mungkin juga semuanya jadi buta gitu. Atau itu bahasa kiasan juga bisa jadi, tapi kan saya rasa nggak ada bahasa kiasan seperti itu, karena yang ngomong kan bukan dukun atau bukan filsafat atau apa ya bahasanya, sastrawan ya kan, bahasa kiasan begitu, bahasa yang penuh makna begitu. Dan ada yang melakukan harus persiapan duit banyak. Waduh, duit banyak, pusing dah. Sampai dibahas lagi ke dalam-dalam, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sekali lagi, yang miskin makin miskin. Saya yang emang gak setuju gitu. Kenapa? Kalau yang kaya,
Kalau saya berpikir dari sisi lain. Kenapa? Yang kaya takut miskin. Yang miskin nggak takut kaya. Yang kaya takut miskin. Yang miskin nggak takut kaya. Nggak ada itu yang namanya miskin, makin miskin. Kalau udah miskinnya miskin aja, gitu. Yang kaya takut miskin dan pasti miskin. Kenapa? Orang miskin sama orang kaya jelas perbedaannya banyak sekali. Orang miskin nggak pernah, bahkan hampir hampir tahu diri ya, nggak kepengen ini, nggak bikin kepengen itu, karena apa? Tahu keadaannya. Dan orang-orang yang kaya karena ketidaktahuan, ya kan, atau ke saking taunya, begitu, saking taunya jadi takut mana-mana, takut ini, takut nggak bisa makan, keluarganya takut yang inilah, jadi capek dengan pola pikirnya karena serba ketakutan, dan itu pengen ditularkan kepada menonton, kepada yang para penontonnya. Bayangin, pernah ya kalau dibahas dosa mah nggak tahu dah. Seandainya ketakutan itu ditularkan ke jutaan subscribernya, bayangin, menularkan sesuatu yang apa ya, yang menurut saya mah dalam tanda kutip mah negatif ya, aura, menurut saya suatu aura yang negatif kepada orang-orang. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Apa yang diucapkan ditransfer ke orang-orang. Nggak tahu apa dibayar apa enggak ya, jelas mah udah pasti sama YouTube mah dibayar ya karena kontennya ya. Ya kalau saya gini mah boro-boro, jangankan untuk dapat dibayar kayak gini aja, belum monet aja belum. Jadi saya mah nggak sanggup ya menasihati mereka gitu ya. Dan saya juga ke diri saya sendiri berkata kan, saya tahu posisi saya gitu. Boro-boro ini keinginan itu. Jangan punya keinginan itu, ngonten aja nggak sanggup saya. Ya teman-teman nih, yang setuju ya, kalau yang setuju dan yakin tahun 2023 gelap, silakan komen di bawah. Yang yakin ya, yang yakin tahun 2023 silakan komen di bawah. Yang gak yakin silakan bahas komennya, kontras. Jadi selama yang jelas nih faktanya, matahari tetap bersinar, malam meskipun gelap tetap bulan pun bisa bersinar. Yang jelas kalau malam gak ada PLN tuh baru. Apakah pengen PLN-nya diganti dengan baterai misalnya, nggak tahu ke depan. Tapi kan nggak, saya rasa nggak ada master plan seperti itu, master plan atau blueprint seperti itu di Indonesia. Nggak tahu, belum dituin ya kan, proyek-proyek mau bikin proyek lagi, proyek kegelapan, langit ditutup semuanya kan nggak mungkin. Nah, ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja ini kan ngomong ya, bicara demokrasi, pendapat, kemungkinan-kemungkinan, dan semuanya serba kemungkinan, bisa saja ya nggak nyalakan. Cuma saya, bahasanya mah saya di dalam versi yang berbeda. Seperti itu, versi yang berbeda. Mereka merasa gelap, saya emang melihatnya nggak gelap, tetap matahari masih ada. Lihatnya. Ramalan benar, apakah ini disebut ramalan? Waduh, nggak pantas juga. Saya ramal besok tahun 2023 matahari tetap
menyala. Tuh yang pasti, matahari tetap menyala, tetap nggak pernah, bahasanya tidak pernah tidak adil menyinari bumi ini gitu. Baik, jangan jangan teman-teman ya, jangan bosan untuk nonton channel saya ini, karena setiap yang nonton channel saya ini sampai full dan no skip, tetap saya doakan semoga uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar teman-teman. Amin ya robbal alamin.